Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lesti Lovers, Belovers, dan Leslar Lovers. Dimanapun kalian berada, selamat sore dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Kabar dan informasi menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat semuanya yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tombol loncengnya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi terbaru selanjutnya. Oke, para sahabat listener, langsung saja nih Mimin akan mengabarkan vitamin sekaligus informasi terbaru ya dari TikTok yang diunggah 1 jam yang lalu oleh kakak Rizky Billar. Ada-ada aja kelakuan Papa Billar kepada Abang L. Abang L rencananya mau di smackdown nih guys oleh Papa Billar. Aduh, tapi endingnya bikin ngakak. Ternyata Abang L malah anteng ya, Masya Allah. Abang L ini benar-benar anak tergemes dan terlucu nih menurut Mimin. Karena diapain aja sama Papa Billar, tetap bawaannya anteng banget ya. Aduh, sehat selalu nih buat Abang L. Dan Papa Billar emang kalau bukan jahil, bukan Papa Billar namanya. Dan ditambah oleh Oji yang benar-benar lucu dan gesrek banget ya. Sepertinya udah ketularan nih Oji sama kakak Rizky Billar ya. Dan pastinya seneng banget melihat keluarga Leslar yang begitu kompak, begitu solid, dan begitu gesrek. Dan beginilah reaksi Abang L saat di smackdown oleh Papa Billar. Bomen, diem aja ternyata ya. Aduh, kirain mau melawan ya, ternyata Abang L hanya melihat papahnya. Kira-kira papa gue ngapain katanya ya. Langsung ada komentar dari akun @rosaleslar. Waduh, bomen di smackdown nih, tapi endingnya bikin ngakak. Kemudian juga ada unggahan terbaru dari Mbak Titi Kamal nih soal Abang L dan Bunda Lesti serta Papa Billar. Sore ini Bunda Lesti dan Papa Billar kedatangan tamu spesial yakni Mbak Titi Kamal. Dan melihat vitamin dari Abang L langsung seger ya. Dan Mbak Titi Kamal pun senang banget nih bisa ketemu Abang L lagi. Katanya terima kasih sudah diperbolehkan untuk mampir dan main ke rumah Leslar lagi. Apalagi ada si botak menawan yakni bomennya Leslar, Abang L. Dan di sini juga terlihat Mbak Titi Kamal sampai jadi nyamuk dulu kata kakak Rizky Billar karena melihat keromantisan dan kesosuitan Leslar. Masya Allah, Mbak Titi Kamal sampai bilang begini guys. Aduh, gue jadi nyamuk dulu melihat keromantisan Leslar. Yang sabar ya Mbak Titi, setiap tamu yang mampir ke rumahnya Leslar pastinya jadi nyamuk. Kita doakan yang terbaik, mudah-mudahan langgeng terus Leslar dan tetap bahagia ya. Mudah-mudahan sampai jannahnya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, para sahabat Leslar, kabar terbaru dari Bang Boril. Ternyata Bunda Lesti dan Papa Billar setelah kedatangan tamu Mbak Titi Kamal langsung cus ke studio Indosiar. Leslar lagi OTW ya, on the way ke Indosiar ya para sahabat. Karena malam hari ini Bunda Lesti Kejora dan Papa Rizky Billar akan menjadi juri dan host di acara Dangdut Akademi 5 Final Audition. Wah, seneng banget nih. Dan Waboril sambil ditemani oleh lagu Peter Pan Walau Habis Terang nih judulnya. Semangat terus buat Leslar, selamat sampai tujuan ya. Dan jangan lupa untuk nonton Indosiar malam hari ini. Ada Jenita Janet sebagai juri, kemudian Bunda Lesti Kejora, King Nasar, dan Maeso Imah.
Dan seperti biasa, host kita ada Gilang Dirga, Ruben Onsu, Ramzi, Irfan Hakim, Rizky Wilar, dan Jirayut. Jangan lupa begadang malam hari ini, siapkan cemilan kalian. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar, tetap stay tune dan nantikan informasi selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.